ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدال وإملاء باسم ذات الهنية مستدرا كل بروفاتي على معنى الله وأضلاه فوزني بحمل موارد وزائقة الهنية منتزعا من الشكر الجميل مطلع. Yang sama-sama kita hormati, semuanya terhormat, nggak ada yang nggak terhormat. Semuanya teman-teman terhormat, sehingga kalau anda sebutin satu-satu itu jadi kayak baca absen. Ya, jadi semuanya terhormat dari ujung ke ujung terhormat semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Cisarua, namanya Villa Pelangi, dalam acara LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan dan Pelantikan Kepengurusan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemuda. Lagu ya. Takbir Allahu Akbar. Allah pemuda.
Yuk rekam masukin YouTube gitu. Hari itu mahalan dan. Sepatah dua kata sambutan apa apa nih? Bebas dah. Bebas. Pagi. Kita pagi. Ini enak kopi sambil rokok nih ya. Alhamdulillah, syukurillah, Anda dapat undangan. Anda terima kasih kepada teman-teman, kepada panitia, kepada abang-abang, dan Anda ucapin khusus buat pengurus yang baru, selamat untuk menjalankan amanat. Punya kata-kata khairun nasi anfa'uhum linnas itu tidak mudah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Pada apal enggak nih kiri-kiri? Insyaallah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Remaja masjid, kadang ada di masjid, kadang ada di jalanan. Ada di rumah. Ada di rumah juga. Ada di warnet juga. Warkop juga. Oke, semuanya. Itu artinya remaja masjid kudu mewarnai. Ini remaja masjid yang di depan aneh. Kalau misalkan Tegal Parang macet, nggak ada remaja masjid yang turun, itu bukan remaja masjid namanya. Yeah. Kalau giliran sholat ke masjid, pengurus masjid, remaja masjid itu bukan hal-hal yang sepele. Tapi urusan masyarakat juga kudu dan kudu perlu ya teman-teman ya. Pemuda. Ini hari dari tadi mikirin apa? Ini gambar orang yang lagi ngediriin bendera nih. Iya. Gitu dah. Gitu. Jadi bawa bendera Ikrimah itu tidak mudah. Berat, udah pengen berdiri, ada lagi yang ngejatuhin, turun lagi. Jatuh. Ini masih awal kepengurusan remaja, masih awal. Jangan sampai pertengahan ataupun akhir, jangan sampai ada yang berkurang dari kita. Khairunasi anfa'uhum linnas. Setiap manusia, setiap remaja masjid kudu taruh dalam hati ini harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi hidup kita bukan sembarang hidup. Kita nggak usah ngomongin nanti gue dapat apaan dari remaja Ikrimah, gue dapat duit apa kagak dari remaja Ikrimah. Orang yang memikirkan itu namanya sampah remaja. Paham? Lillahi ta'ala, Allah maha melihat, jangan khawatir. Orang nggak apa-apa yang lihat, Allah maha melihat, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah gak mikirin, wah wuh, di rumah aja nih jadi kacung doang gue, disuruh itu. Joko! Jangan sampai kita mikirin yang enggak. Terbukti, buktinya banyak. Ada Bang Inu sama abang-abang yang lain semuanya kita lihat. Semua jadi orang sukses, semuanya kita begitu semua, amin. Tenang, yuk. Satrio sekarang di kuliah di PDU. Sampai tahu 10 tahun akan datang jadi MUI. Amin. Ntar level halal dia megang. Asik. Cobain dulu makanannya. Gratis. Kan kita kadang tahu. Sekarang dia di PDU. Kadang kuliah, kadang kagak. Itu dah mang. Jadi motor dulu baru kuliah. Kan kita kadang tahu, 10 tahun yang akan datang dia megang stempel. Dia halal, keluar 20 juta. Yes. Remaja enggak usah pakai proposal, tuh gue danain. Gitu kan ya? Iya. Riset halal. Angker halal. Kudu seperti itu yang anak remaja. Semangat boleh, semangat itu bagus.
Tapi hati-hati, jangan sampai ada kekeliruan sedikit timbul pertikaian. Jangan sampai ya. Yeah. Ada kekeliruan sedikit timbul pertikaian, kagak. Jangan sampai berkelahi kalau misalnya ada permasalahan. Tidak mengikuti mayoritas, tidak mengikuti minoritas. Yang ada hanyalah musyawarah. Tuh, ini sorry, Bang Farian saya. Kalau ada permasalahan, jangan sampai ikutin mayoritas atau minoritas. Langsung kumpulin, bikin musyawarah. Harus ada musyawarah. Ingat, ini Bang Fahrian Syah amanatnya enggak enteng, sangat berat. Ini amanat di pundaknya Bang Fahrian Syah. Ini amanat Bang Fahrian Syah ini enggak enteng, sangat berat. Jadi remaja, ini remaja, ingat, kudu ade pegangan. Ente siap memimpin dan ente kudu siap untuk dipimpin. Apapun jadinya, Bang Fahrian Syah ini pimpinan kita semua. Ketika ane lagi di Ikrimah, ane main di Ikrimah, Bang Fahrian Syah ketua ane. Gitu. Apapun jadinya, Bang Fahrian Syah itu pimpinan. Yang punya strategi ke depan itu Bang Fahrian Syah. Ingin memajukan Bang Fahrian Syah. Yang ingin memajukan Ikrimah itu adanya di Bang Fahrian Syah. Tuh, strategi. Dia terbegini. Kita per definisi ikutin aja perintahnya. Jangan sampai ada yang menolak, apalagi enggak satu jalan. Gua setuju ambil pikiran lu, enggak. Beliau pemimpin, pimpinan kita. Antum tahu perang Uhud? Perang Uhud itu banyak sahabat-sahabat itu yang gugur dalam perang karena itu tidak mengikuti perintah Rasul. Ketika Rasul memimpin perang Ghazwah Uhud, ada Rasul, kata Rasul, sahabat jangan sampai kau turun dari gunung. Tapi kan sahabat, waduh, mumpung Rasul nggak ada nih, kita turun. Lo lihat musuh-musuh pada kalang kabut, harta rampasan tuh di depan banyak banget. Pengen turun, akhirnya diturun. Akhirnya musuh belok naik ke atas gunung. Dari atas gunung akhirnya dipanah-panahin sahabat-sahabat yang lagi ambil harta rampasan. Akhirnya kah? Tuh, itu menjadi nasihat untuk kita semua. Bahwasanya pemimpin harus siap memimpin. Pemimpin jangan mencari disenangi orang, jangan, itu bukan pemimpin. Disenangi orang banyak itu bukan pemimpin. Oh, gue biar disenangi orang banyak, enggak. Tapi pemimpin butuh yang namanya kebijaksanaan. Yeah, teman-teman, pokoknya kudu semangat semua. Kita aneh pribadi dan teman-teman dari Kopiah mendukung antum semua, pergerakan antum itu bagus-bagus. Rangkul semua pemuda-pemuda yang ada di sekeliling Ijabah, yang ada di sekeliling Istaqim, Al-Mustaqim, yang ada di sekeliling semuanya. Remaja, enggak ada perpecahan, semuanya gabung jadi satu. Ingat, kita remaja masjid, bukan remaja gereja. Yeah. Remaja masjid, bukan remaja gereja. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat nyari duit. Apalagi masjid dijadikan instansi, jangan sampai. Kalau misalkan Al-Mustaqim ada acara, remaja Ikrimah bantuin. Ada Al-Mustaqim itu lagi ijabah ada acara, Al-Mustaqim bantuin. Di mana-mana seperti itu, cakep pemuda kalau seperti itu. Paham semuanya? Paham. Ya Allah, gitu. Nuk, ini gue nambah 5 menit lagi, tambah lagi bayarin lu ya. Bensin lah. Jadi kayak begitu teman-teman. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai diri kita itu menjadi orang yang hina atau menghinakan diri. Bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sampai kita jadi sampah-sampah remaja. Tempelin tuh di tembok kamar. Kalau kita mikirin bagaimana nanti ke depannya kita dapat duit enggak dari remaja, anak istri kita dapat duit dari mana, dari remaja dapat apa enggak, kerja kita ke sono kalau kabut dari proposal duit apa kagak, dapat duit apa kagak, itu namanya sampah-sampah remaja, sampah-sampah perjuangan. Pejuang enggak ada yang seperti itu, bos. Enggak ada yang seperti itu. Artinya kita ini lagi krisis moral.
98 krisis moneter aja amburadul, berarti krisis moral itu lebih amburadul daripada krisis moneter. Ini teman-teman yang ada di depan Anda ini, berarti orang-orang yang peka ambil lingkungan, sadar ambil lingkungan. Mudah-mudahan hati kita istiqomah, amin. Amin. Ya Bapak. Amin. Anda ngomong gak banyak-banyak, udah cukup segini aja. Bismillah. Tawakal tu awalallah la awal wala quwata illa billah. Selamat buat teman-teman remaja Ikrimah. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan di remaja Ikrimah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Mukatabiran su'alina ikhtina bihaqqil Fatihah. قولنا اكفنا بحق الفاتحة ما قالنا وحصلنا في ضمائرنا وحصلنا في ضمائرنا وحصلنا في ضمائرنا من العلوم النافعة والأرزاق الواسعة والأبدان الصحيحة لأجل ما تحب وتقضاه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين فضلك اللهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله.